Cara mendaftar di Quizzes. Pertama, kita klik di sini. Quizzes.com. Enter. Quizzes.com. Selanjutnya kita klik sign up. Jangan lupa kita siapkan dulu ya email yang masih aktif. Kita ketik email kita. Ketiknya harus benar. Kalau benar, di sini ada tanda checklist. Kalau misalnya sudah terdaftar atau tidak aktif, dia akan ngasih tahu bahwa ini tidak bisa dilanjutkan. Nah, ini bisa dilanjutkan. Lalu klik next. Selanjutnya kita klik, karena kita sebagai guru, kita klik sebagai teacher. Lalu kita klik di sini Mr. atau Mrs. Klik aja Mr. kalau laki-laki. First name misalnya seni. Nama bapak ibu boleh, terserah namanya siapa. Last name musik. Passwordnya jangan lupa, passwordnya harus diingat. Passwordnya dicatat. Lalu kita klik complete. Country, kita klik Indonesia. Cari Indonesia. Kode posnya kita klik, nama sekolah kita nggak apa-apa, 16518 misalnya. 16518, pokoknya kode pos ya, kode pos sekolah. Nah, kalau saya di sini ada kebetulan SMP 14, klik di sini. Select organisasi. Nah, ini sudah selesai. Cara mendaftar di Quizzes sudah selesai. Lalu klik continue. Kita bisa klik open quiz creator. Kalau kita ingin, nah, nama quiznya apa, misalnya ulangan harian seni rupa kelas 7. Kalau ada gambar, ya kita klik aja gambarnya sini. Cari gambar yang cocok. Bahasanya bisa kita klik bahasa Indonesia. Lalu kita klik quiz. Lalu kita klik create a new quiz. Ketik. Yeah.
salah semua. Ini bisa kita tambahkan gambar. Cari gambarnya dulu ya. Siapkan. Kalau misalnya tidak pakai gambar, lalu kita tentukan jawaban yang benar, yaitu visual. Lalu kita klik shape. Nah, kita sudah punya satu nomor. Misalnya kita butuh 10, kita tinggal ditambah lagi. Klik tambah sini. Nomor 2. Tentukan jawabannya. Klik di sini, lalu klik shape. Berarti kita sudah punya dua nomor. Nah, satu nomor ini mau dikasih waktu berapa? Misalnya 2 menit, 60 menit, 60 detik boleh. Ini misalnya 2 menit. Jika salah, misalnya ini salah dalam penulisan, kita klik edit nih. Klik edit. Nah, ini mencampur menjadi titik, titik, titik. Nah, lalu di shape, kalau mengedit ya. Jadi, setiap kita akan mengedit, kita klik gambar edit ini. Ini nomor 2 adalah merah dicampur dengan biru menjadi, misalnya, nomor 1 edit di sini. Kita tambahkan titik-titik. Shape. Kita sudah punya 2 nomor. Misalnya kita malas sekali hari ini, ada keperluan yang lain. Saya pengen menjadi 10 nomor. Kita bisa ambil dari soal orang lain. Klik di sini, pin. Ya. Lalu kita ketik seni rupa kelas 7, enter. Nah, di sini ada, klik di sini. Ini udah ada tuh. Kita klik add. Nah, soal kita sudah menjadi 3. Mana lagi misalnya sini. Soal kita sudah jadi 4. Soal kita sudah menjadi 5. Ini kalau untuk ini di sini bukan yang kanan ya, agak sini. Nah, ini itu untuk ke bawahnya. Kita pilih-pilih. Klik di sini. Kita tambahkan lagi. Keluarkan lagi sini. Klik di sini. Klik di sini. Klik di sini. Kita lihat sudah berapa nomor. Kita sudah punya 10 nomor. Ini. Waktunya kita ganti 2 menit semua. Ini kita ganti 2 menit. Kita ganti 2 menit. Kita ganti 2 menit. Ganti 2 menit. Ganti 2 menit, 60 detik juga boleh, tergantung kemauan kita. 2 menit.
Kalau udah selesai, lalu kita klik finish. Finish quiz. Nah, di sini grade-nya kelas berapa? Kelas 7. Kalau SMA kelas 1 ya grade-nya 10. Lalu kita klik di sini more. More-nya order aja. Lalu set quiz. Maka jadilah kuis ulangan harian seni rupa kelas 7 yang sudah kita buat.